Saya dekat Bintulu ini dah 30 tahun. Okay, I'm seeing Bintulu daripada fishing village, zoom down because of no resources in Bintulu. I'm going with Bintulu, you know. I lihat stage by stage pembangunan Bintulu. I can say it's great lah. Great. Pembangunan dia, I can say compared to other state, other negeri, Bintulu is fast. One of the best. Because we are proud to be in Bintulu. With this pembangunan lah, pembangunan cepat yang you know pesat, especially under this our present beloved government Barisan Nasional. Hidup Barisan. Okey, setelah kita merdeka hampir 57 tahun dan kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam Malaysia hampir 49 tahun, pembangunan di Bintulu agak pesat membangun. Dulu jalan di Bintulu tu yang besar, kini tu dah besar. Dulu jalannya sempit, kini tu diluaskan dan lebih banyak lagi upaya dibina jalan kopi jam macam dulu. Kini tu jalannya dah okey, saya ada bijam. Lubang-lubang saya dah lagi selalu dibaiki, display. Lampu-lampu di tengah jalan pun dah dipasang. Dulu tiada, susah orang ke jalan. Pembangunannya semakin besar lah. Dulu tiada bangunan tinggi-tinggi, kini tu ada bangunan tinggi-tinggi. Pusat membeli bah masih banyak sini tu dah. Di sebelah tingkap rumah aku pun dah ada pusat membeli belah dalam proses. So saya tak apa orang Bintulu ni masih bersalah dan masih maju. Ya je. Pembangunan sekarang ni lah, dari perbezaan dulu dengan sekarang lah. Memang masyarakat ni memang jauh berubah lah. Dari segi pentadbiran, dari segi pengurusan bahagian Bintulu sendiri dengan kerjasama penjabat residen dan daerah. Dan penambahan penduduk sekali, peluang pekerjaan pun dah semakin banyak lah. Dengan sekarang ni, seperti yang kita sudah maklum, sekarang ni dekat Semenanjung dah banyak programnya. Dan seterusnya dengan banyak pembangunan ataupun pusat IPTA pun dah buka, sekolah pun dah banyak. Alhamdulillah lah. Memang saya sebagai penduduk asal Bintulu memang rasa bangga lah dengan pembangunan yang telah pihak kerajaan bagilah. Amat memudah dan amat memuaskan hati kami lah. That is wrong. I think there must be misunderstanding there. Bintulu people are all, I can say, Bintulu people are all tak dying lah. They are alert. They are alert. They are tak comment macam cucuk hidung kan. That's not true. That's shit. Tak boleh. I tak setuju dengan tu. Mana boleh orang Bintulu dying? Orang Bintulu ikut pembangunan lah kan. Kan? Hello, our local Bintulu, you know, pangkat tinggi-tinggi dalam organisasi, ya. That's a fact lah. Don't just talk lah. If you don't come to Bintulu, you don't see Bintulu yourself, don't talk nonsense lah. Alright. Sebenarnya pendapat daripada Nurul Syuhadah kalau tak salah. Sebenarnya dia belum pernah datang ke Bintulu Sarawak. Kalau ikut dalam sepatutnya dia selidik dulu terlebih dahulu. Macam mana keadaan di Bintulu. Memang dahulu di Bintulu ni sebuah perkembangan nelayan. Era tahun 70-an lepas. Oleh kerana sekarang pesatnya ada kilang-kilang yang besar di Bintulu seperti MLNG, ABF dan Bintulu Port Senyar Berhad. Kita berasa berbangga kita penduduk Bintulu di sini sebab projek raksasa banyak di sini. Okey, kalau bercakap pasal tu, sakit hati tu memang sakit hati lah. Okey, mungkin dia ada apa ni? Mungkin dia ada dia punya jawapan sendiri kenapa dia cakap macam tu kan. Tapi kami sebagai pihak penduduk Bintulu sendiri, kalau cakap pasal naif tu memang terbukti memang bukan lah. Memang bukan naif sebab Bintulu sekarang ni bandar ketiga terbesar di Sarawak. Dan insyaAllah pada tahun 2020 Bintulu akan menjadi menara perindustrian dalam taman. Jadi maksud naif tu memang dah tak ada lagi. Kalau cakap naif, Bintulu, kenapa Bintulu ada airport yang boleh landing 747 Boeing.